Beliin mereka tas baru, kenapa, Pak? Ini tasnya udah jelek banget, tahu? Tasnya kan belum rusak, masih bisa dipakai. Nanti aja ya, kalau udah rusak, baru Bapak belikan. Kalau nunggu sampai lebaran kambing juga nggak bakal rusak kali, Pak, ini tas. Harus bersyukur dong mereka masih punya tas. Orang lain ada loh yang nggak punya tas tetap sekolah. Ya udah deh, Pak, mereka sekolah dulu ya, dadah. Hati-hati, anak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pakai maskernya. Nah, hari ini ke sekolahnya diantar sama teteh aja ya. Ya udah, oke. Loh, kamu kok ke sekolah pakai tas belanja? Tas kamu kemana? Iya, Pak. Kemarin Meka ketemu teman Meka yang habis kebanjiran. Terus tasnya rusak deh. Dia ke sekolahnya pakai kantong kresek. Kan kasihan Meka ngeliatnya. Jadi Meka kasih deh tas Meka yang warna ungu itu. Yaudah, ya, Pak. Meka mau sekolah dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya, nak. Yuk. Apaan ini? Gede banget. Ih. Lucu banget. Boleh juga kayaknya ini. Gimana cara bukanya? Oh, ini. Wah. Oh my god, ini ada nama. Halo, nak. Gimana? Iya. Udah tidak lihat tasnya? Udah, Pak. Ini bagus banget tau, Pak. Emangnya ini tasnya buat siapa? Ini adalah tas buat Meka. Karena sudah berbaik hati membantu temennya yang sedang kesusahan. Wah, makasih ya, Pak. Bagus gak tasnya? Bagus banget tau, Pak. Lucu banget. Nah, Meka, ini adalah Olek Orthopedic Bag. Pantesan bagus banget. Oh iya, Pak, kelebihannya apa, Pak? Ya udah, yang penting dipakai dulu, nanti baru kita cerita, oke? Oke, Pak. Oke, sekarang Papa keluar dulu ya. Iya. Pak, Meka mau ke sekolah dulu ya? Eh, yaudah, Papa anterin yuk. Enggak apa, Meka jalan kaki aja mau nikmatin tas baru. Jalan kaki? Beneran? Bener. Oh, yaudah hati-hati ya. Iya, dadah, Pak. Assalamualaikum. Salam. Anak-anak, yuk kita main ke taman yuk. Jangan lupa bawa bekal ya. Ayo, 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 Pak. Bawa bekal. Plastik. Udah lengkap. Iya, yuk. Yuk. Thank you.
Haus ya? Haus. Ya. Bentar ya. Makan. Satu minumnya. Gimana Meka tasnya? Wah bagus banget tau Pak. Keren pokoknya. Olike orthopedic bag ini memang didesain ergonomis yang menyesuaikan postur tubuh anak. Dan di belakang tas ini juga ada bantalan loh yang untuk menopang tubuh. Jadi nggak sakit bawanya. Oh pantesan Pak bawanya nggak sakit. Ini bisa dibawa jalan-jalan nggak Pak? Bisa dong, karena tas ini tuh memakai material yang kokoh, jadi dia itu kuat dan tahan lama. Selain itu, tas ini tuh juga tahan air, dan ini tuh bisa nyala loh kalau malam hari. Terus, kalau ini ditutup, dia tuh akan otomatis ngunci, jadi nggak repot-repot kita nutupnya. Keren ya, Pak? Iya dong, produk Olek emang keren-keren. Papa itu punya tablet baru ya? Oh ini produk dari Olike yang terbaru juga ini, namanya Olike EduTab. Wah, tablet baru. Minjem lah, Pak. Oke. Nah, teman-teman, ini dia Olike EduTab, tablet terbaru yang ramah buat dimainin anak-anak. Karena di dalam tab ini ada aplikasi yang dapat mengawasi penggunaan gadget anak. Ada fitur yang namanya time management yang bisa mengatur lamanya penggunaan tablet oleh anak. Ada juga fitur lokasi yang bisa mengetahui lokasi anak. Bisa juga orang tua mengirim pesan ke layar tablet untuk mengingatkan sesuatu. Misalnya, jangan lupa minum susu atau jangan lupa belajar. Kalau kita pakai tablet ini, nggak perlu khawatir dengan kesehatan mata kita. Karena kalau kita pakai terlalu dekat, akan ada peringatan supaya jaraknya dijauhkan. Fitur perlindungan lainnya juga ada loh. Misalnya, akan ada notifikasi jika anak duduk terlalu lama. Ada juga auto brightness yang akan menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Tablet ini juga bisa mendeteksi guncangan. Misalnya saat bermain di dalam mobil, akan ada notifikasi untuk tidak bermain tablet. Tablet ini juga sudah dilengkapi dengan aplikasi belajar anak seperti Ruang Guru, Kiddo, dan Eduka Studio. Ada dua model tablet di sini. Kalau punya Meka yang 10 inci, punya Aga yang 8 inci. Meka sering pakai buat belajar online, selain itu buat main. Buat teman-teman yang mau beli tas dan tablet dari Olike, klik link di description ya. 4, 5, tas keren! Duh, anak-anak, udah sore nih. Yuk kita pulang yuk. Ayo, Pak. Ya. Ya, masukin. Masukin barang-barangnya dulu dong. Ya. Ya, siapa yang bawa nih? Meka. Oke. Ya dah, yuk, Pak. Yuk. Yuk. Yuk.